Ini tiba ada sayap gitu dan ada tanduk iblis ya. Oke, okay. Imposternya udah menang gitu ya. Oh. Halo semuanya, kembali lagi di JL Gaming Channel. Jadi pada hari ini kita akan menunjukkan Fadana Funkin. Di FNF kali ini kita bahkan bertemu lagi dengan imposter di Among Us nih. Tapi kali ini udah ada tambahan di map terbarunya, yaitu map Mira HQ dan The Scale. Oke, sebelum selesai videonya, teman subscribe channel ini, di like, komen, dan di share juga ya guys. Thank you. Oke guys, termasuk ini ke mod imposter Among Us versi ketiganya. Dan di sini untuk lobby seperti ini ya, kita lagi di luar angkasa, mirip-mirip dengan Among Us gitu sih guys. Oke, coba langsung enter to start aja. Dan coba kita cek ya gimana lobbynya ini. Jadi, oh, wih, gila keren juga guys untuk lobbynya nih, mirip-mirip banget dengan Among Us yang asli. Jadi di sini coba kita option dulu ya, karena aku belum setting ini guys. Coba kita cek ke bagian dari gameplay key bindingsnya. Oh, udah DFJK dan down scroll juga ya. Oke, coba kita langsung masuk aja tadi guys ke story mode. Jadi di sini ada ini imposter hijau dan merah nih guys. Sepertinya hijau nih baru ya, karena yang kemarin kita main itu yang di Week Paulus guys. Nah yang ini di Week Paulus lagi juga sama semua nih. Jadi terakhir kali itu boyfriend dan girlfriend itu udah mati guys ya, mereka menjadi hantu gitu. Nah bagi teman-teman yang belum nonton bisa langsung cek link di deskripsi, karena kita bakal langsung main di map Mira HQ ini guys. Jadi yang terbaru ada Mira HQ, The Scale, dan juga nih tatanya ini mungkin The Airship atau apa gitu, aku masih belum tahu. Jadi coba kita langsung main aja yang Mira HQ ini ya. Kita main yang hard guys. Jadi sini ada 4 lagu loh. Oke, ini kayak keren sih, kayak bahkan keren sih guys. Soalnya yang kemarin itu keren banget sih. Oke, thank God we got away from that crazy red dude. Nah, jadi kemarin kan kita lawannya imposter merah dan sekarang mereka BTW udah hidup lagi ya. Udah respawn lagi guys. Oke, baru Sid Spence. Oh, dia berencana. Baru oh my god, hello. Oh, ada hijau lagi ini ya. I'm a crewmate, what's up dude? Ya biasa gini-gini nih. Yang mengaku crewmate tuh pasti imposter ya. Oke, okay, nah I don't believe it dong. Dia ada gaya-gaya keren loh. Ada bisa gini ya guys ya. You look kinda weird, NGL, NGL nih. Aduh aku agak lupa sih, kerjanya apa. Baru wow, kind of road are new. Kalian gerak-gerak loh, keren loh guys ini ya. Oke, okay, wow dude, I'm starting to think you actually are an imposter. Soalnya ngomongnya kasar ya. You need to shut the tip up right this tip instant. This, the idea that I'm the imposter is such a tip stupid things to say. Panjang banget. Dia sangat banyak ini guys. Ya self defensive banget nih kayaknya ya. Baru dibilang dikit langsung kayak panik gitu. Aku nggak bukan imposter, aku bukan imposter. Oke, okay, baru oke. Okay. I'm not an imposter. Yap, tinggal di oke-oke aja, oke. Glad we got that taking care of. Dia akhirnya seneng gitu ya. Padahal kan si boyfriend gak percaya-percaya aja. Jadi sini lagunya adalah Susus Tugas. Oh, kemarin tuh Susus Mugas ya. Sekarang pakai T ya, Tugas gitu ya. Sas nih guys, btw ini. Ijo Sas. Mari kita dengar lagunya apakah sebagus yang kemarin. BTW untuk backgroundnya ini lagi di Cafetaria Mira HQ ya. Kalian sih guys main Among Us. Aku juga padahal baru tadi ngebahas ini ya tentang Among Us di live ku guys. Live by one sama teman-teman. Sudah BTW guys ini kita lamainnya. BTW kok nggak ada akurasinya ya. Oh dia pegang yang mikrofon itu. Emergency meeting guys ya. Lalu ada daftar apa juga ada pegang itu ya. Lagunya ya, mirip si lagunya guys, masih bagus tapi aku suka banget si lagu-lagu Among Us, kayak beneran sus banget gitu ya, sus banget.
pegang talis apa gitu, aku kurang bisa kebaca ya. Oh, talis tasnya, misinya. Misi-misi yang udah dikerjain gitu deh. Lagu pertama kita habis guys, di sini ada 4 lagu BTW dan langsung apa lagi ini? Oh, ada udah mulai muka-muka jahat itu. Alright, fine. I'm the imposter. Are you happy now? Akhirnya dia ngaku ya guys ya. Maria, yeah, God, actually how tit dense are you? Like I'm not even joking, are you tit stupid? Kenapa emang ya? Are you even like processing what I'm saying to you right now? Oh, apakah dia mungkin pura-pura imposter gitu? Like do you understand English? Yeah, I bet your IQ test came back negatif. IQ test negatif itu hal yang impossible ya. Baru tit dan tit gitu ya. Iya. Oke, BTW di sini lagu keduanya adalah Lights Down. Dan itu muka si Ijo udah sus banget guys ya. Udah muka-muka imposter itu. Senyum-senyum jahat gitu guys ya. Okay. Tanganku masih cukup pegel. Karena ngebayang teman-teman ya. BTW, oh mati lampu. Oh, keren ya kali ini ya. Ini pas aku cek di... Wow. Wow, kali ini baru beneran mati lampu guys. Kita apakah mau dibunuh? Oke, okay. Jelas sih, oh itu udah pegang pisau ya. Oh iya, lidahnya udah kayak gitu guys. Oh, udah lidah imposter itu. Nah, keluar guys pisaunya guys. Aha. Ketahuan anda, sus banget anda ya. Ijo emang masih pura-pura banget ya guys. Sudah ketahuan dari awal ya. Dia self-defense banget. Aduh, Ijo, Ijo. Oh, ini apakah kita habis ini boyfriend bakal mati ya? Pisaunya guys. Pisau dapur ya. Potong-potong sayur, tomat boleh tuh. Baca tadi aku pengen bilang kalau mod ini udah banyak banget loh teman-teman yang download. Pas aku cek di game Banana guys, sekitar 35.000 orang udah download ya. Nggak masuk akal sih itu. Jadi ini pertanda modnya bagus banget. Masih ada, masih mati lampu nih, sabotage-nya unlimited ini, ha? Kenapa sabotage-nya nggak ada yang perbaiki, kayak elektrikal? Oke... Mana pisau anda, pisau? Masih tangan kanannya ya? Baru, apakah dibunuh? Apakah bakal disek gitu langsung ya? Atau tidak ada apapun? Oke, oh... Kita langsung pindah ke bagian dari reaktor ini guys. Oke, okay, GF, I think we got the way. Ada kuning ya, kuning coklat, ungu putih. Baru awesome. Are you guys stupid? I'm right here. Aduh, di sini dia guys. Udah ada para putih itu yang lain panik ya. Berarti lagunya adalah reaktor. Bahkan muncul krono gitu ya guys ya. Nanti aku edit-edit dikit lah ya muncul krono. Aduh.
teman-teman. Kalau yang udah ikutin aku dari Among Us pasti tahu ya mitos-mitos secret imposter. Suka sih aku ini, gila. Enak ya, dia challenging, cepet. Gak slow, jadi gak buat ngantuk. Kayaknya gak ada dibunuh ya. Dia udah sabote, sudah ini. Kira boyfriend bakal jadi aku lagi. Tulisan di belakang juga Sus, get out of my head. 9 tambah 10 sama dengan 21. You stupid. Okay. Apakah sudah berakhir? 12 seconds later. Okay. Apa nih guys? Oh, animasi. Aku kira tadi nge-stuck punya animasi dan dia langsung berubah. Okay guys, ya lagunya ada ejected atau dibuang gitu ya. Dan ini apa? Ini sih kayak imposter ya. Ya, tiba-tiba ada sayap gitu dan ada tanduk iblis ya. Okay, menarik. Ih, juga boyfriend-nya keren banget ya. Mereka lagi jatuh. Kan menara atau menara Paulus ini kan tinggi banget ya guys ya. Dan mereka lagi jatuh dari situ itu. Wah. Okay. Menarik. Tapi aku belum tahu nih ya, skin poster apa ya, atau aku lupa ini. Skin poster ini kemungkinan yang red guys ya, skin poster red. Tapi red itu harusnya warnanya merah, bukan warna hijau. Keren sih animasinya nih. GF itu girlfriend ada pakai parasut itu guys, surang dia. Boyfriend kalau jatuh ini mati langsung. Kalau si imposternya masih ada sayap ya. Matanya juga sinar merah-merah gitu, keren sih.
langsung gitu, guys. Itu aku baru sadar sih. Menara Pollux cukup tinggi ya. Berapa kali mereka guys sampai ke daratannya ini? Kalau bukan Red sih, ini imposter baru sih, Soalnya kan aku udah cukup lama nih guys, nggak buat konten sih ke imposter. Mungkin kalau total udah 3 bulan ya, 3-4 bulan ya. Apakah mereka bakal jatuh atau apa nih? Ada animasi lagi? Oh, ada lagi ya? Oke, coba kita enter to continue. Dan oke, jadi kita langsung balik lagi guys. Ini ke hijau dan merah ya. Sus gitu lagunya, masih lagu-lagu biasa. Baru di sini kita lanjut lagi ke map The Skull guys ya. Map The Skull-nya ini kenapa kayak 8-bit kayak senpai gitu ya? Oke, coba kita langsung main. Cuman ada 3 lagu di sini guys. Oke, iya dong, beneran dong. Oke, jadi lagunya adalah Sasi Basi Busi. Juga di sini girlfriend-nya kok mirip Minecraft gitu ya, coba kita mainin ya. Ya, nih, nonsen senpai. Jadi kita buka-buka ini lagi masuk ke dalam game-nya Among Us. Posternya ini nggak tahu sih merah ini poster atau enggak, tapi game gitu. Lagunya mirip-mirip. Itu girlfriend duguin apa ya? Come on. 3, 2, 1, go. Oke, jadi yang ini tuh gak ada cutscene-nya. Aku baru sadar, guys. Lagunya adalah Rivals ya. Atau Rivals itu apa ya? Teman. Rivals itu apa ya? Teman tapi musuh. Teman setelah. Gak usah jelasin nanti, aku transfer aja. Years later. Oke, jadi tiba-tiba muncul hamster dengan lagunya adalah Chiumet. Nah, cukup menarik guys yang ini guys. Dan tiba ternyata itu bukan Chiumet merah, tapi itu adalah robot yang dikendarai hamster. Aduh, lucu-lucu.
hamster ini ada hubungannya dengan yang pet hamster, guys ya. Karena Among Us ada itu pet hamster. Pantesan aku jadinya kurang bersemangat kayak tadi dari lagunya ya. Oke, apa besarnya itu? Kok tiba-tiba matanya melotot? Oke, udah habis guys ya. Oke, cukup menarik yang kali ini, tapi masih bagusan yang Wake. Ini kita pakai ini loh guys, pakai mouse ya. Masih bagusan yang Wake Mirror Head Skill sih dibandingkan dengan Skull ya. Tapi masih oke, terbagus. Sekarang ini apa ini tanya ini? Apakah ini yang map the airship guys atau apa? Coba main aja. Tanya ini ya, cuma satu lagu guys. Bernama lagunya Defeat ya. Defeat itu apa gimana gitu? Oke, guys, jadi sini lagunya Defeat dan sepertinya backgroundnya itu pas imposternya udah menang gitu ya. Oke, gila, ada animasi ini juga loh. Wow, oke. Menarik, jadi kita nggak boleh miss di sini kah? Oke, coba-coba. Dan kita di tengah langsung. Gila guys, ini imposter hitamnya serem sih. Gak boleh miss kayaknya ya. Waduh. Oke. Jadi ini kita antara hidup atau mati udah ini. Smooth banget gerakan imposternya. Keren. Wow. Waduh, miss ternyata, guys. Cukup challenging ya kali ini, guys. Ya, aku harus serius jadinya. Biar nggak ngulang-ulang. Masih mati. Oke, guys, kita coba sekali lagi ini ya. Aduh, masih miss, guys. Ya udah, terpaksa karena aku gak ada waktu lagi. Options. Habis itu miss. Lalu ke paling bawah, board play on. Kembali lagi kita ke yang tanda tanya itu. A few moments later. Oke, guys, jadi karena aku udah gak terlalu punya banyak waktu lagi guys ya. Soalnya aku ada janjian dulu nih, ada urusan guys. Dan daripada kita stuck di sini, jadi ya udah guys ya, board play. Aku ini sebenarnya gak terlalu susah, cuman butuh mungkin sekitar 5 kali lebih try dulu guys ya, atau butuh konsentrasi lebih, tapi aku belum punya itu sekarang guys. Jadi bot, tolong bot, berbaik hatilah anda bot dengan saya. Aku sampai ngeliat nih apakah ada endingnya, ada cutscene atau gimana. Aku pura-pura main bisa juga loh guys ya, teman-teman nggak tahu nih aku buat play, kadang pura-pura main aja. Bisa guys ya.
tuh. Tapi enggak lah, aku itu orangnya jujur, guys. Coba ya, aku coba main di sini ya. Usahakan main ya. Kayak orang-orang aneh gitu aku kayak ini nih. Bisa sih sebenarnya sih. Masih keikutin sama mataku. Cuman emang perlu effort lebih. Aduh. Keanehan jail gaming hari ini, guys. Efek by one sama teman-teman semua ini. Kau main kan DF JK gak? Jadi DF ini JK nya. Ya sih, ini cukup challenging sih pasti sih. Untuk 10 kali mungkin coba gitu, guys. Oke. Apakah ada? Oh, nggak ada ternyata, guys. Ternyata nggak ada kasir apapun ya. Dan coba kita cek ke free play-nya apakah ada lagu lain. Semoga. Oke, nggak ada lagi ternyata, guys. Tapi di sini, guys, aku tuh punya 2 secret song yang teman-teman bisa pakai pun dengan cara apapun ya. Dengan cara gini, guys. Ya, kita masuk pertama dulu ke lagu asal-asal aja. Lalu di sini guys, kita tekan nomor 7, guys, teman-teman. Klik angka 7 di keyboard. Nah, dan teman-teman masuk kayak gini lagi ya. Jadi udah pernah sih aku bahas kayak gini-gini caranya. Yang kemarin di secret song apa ya? Aku agak-agak lupa sih. Tapi udah pernah. Nah, teman-teman bahkan masuk kayak gini, lalu teman-teman langsung ke song data ini aja, guys. Yang sabotnya sih teman-teman ganti, dihapus. Ganti, teman-teman masukin namanya adalah Double Trouble. Nah, jadi gini, guys, ya, Double Trouble. Lalu teman-teman langsung klik aja reload JSON ini. Oke, setelah teman klik lalu JSON ini, lalu kita biarin aja tunggu dia loading dulu, guys, loading lagu terbaru secret songnya. Lalu setelah itu kita langsung tekan enter. Nah, teman-teman ingat ya, tekan enter, guys. Dan langsung kita masuk ke lagu yang bernama Double Trouble. Sini kita jadi masuk ke map Paulus lagi dan ada kermit merah ya. Juga masih bot play, tapi aku juga biasa, guys, aku gak bakalan main ini, kita cuman lihat dikit-dikit aja. Teman-teman yang mau cek bisa langsung kita di sini langsung masuk aja, nggak perlu lagi, guys, ya, langsung klik 7 aja lagi, klik 7, lalu kita ganti namanya, guys, kita masuk ke secret song lainnya yang bernama, oke, sabar, masih nggak fresh, guys. Nah, ini kita langsung ganti Double Trouble-nya menjadi Skinny. Nah, Skinny Nuts, guys, atau kacang kurus gitu. Lalu kita reload JSON-nya lagi. Kita biarin aja ini jadinya. Biarin dia loading dulu. Emang agak lama, guys, mungkin karena ini berat ya. Lalu habis itu kita langsung enter. Oh, teman-teman BTW juga bisa ganti-ganti karakter, guys, di PR1 ini. Teman-teman bisa ganti menjadi misalnya Parasite. Abis ini Parasite ini yang kayak hijau tadi. Lalu ada hamster, yang hamster tadi. Dan juga ini ada BF Clown ini kemungkinan ya. Coba kita langsung BF Clown aja dan langsung kita enter lagi, guys. Kita enter, jadi kita bakal ada pakai karakter baru ini. Jadi, Merry Christmas. Ho ho ho. It's a Christmas day and everything is happy great. Birthday. But I have Zippy Clopper here because he sucks. Jadi I'm the guys, best ya, at rapping itu here. Adalah Zippy Clopper has no ears. This is a duet your song. Your shoe size is 3. Nah, you smell like pee. And you're sedang berdebat apa. I am Clawful. I am Clawful, Clawful, Clawful. I am jumping down the halls because I'm Clawful. I am looking at gak the perlu walls kita denger lah, guys, Clawful. Ya. Teman-teman mau denger bisa aja langsung, guys. Bisa langsung teman-teman buat sendiri itu skin songnya. Oke, jadi gitu aja sih, guys, untuk dari mod Among Us versi ketiga ini yang menurutku keren banget. Teman-teman wajib download sini, guys. Yang kangen nama Among Us juga ya, soalnya ini mirip banget sih, apa tuh UI-nya gitu, user interface-nya.
nama Among Us yang biasa. Oke, semoga teman-teman enjoy ya. Oke, jelaskan dulu video dari gameplay mod Imposter Among Us versi ketiga. Bagus sih guys modnya, apalagi tadi yang di Week Mirror Rescue itu GG jiwa dah. Ada secret imposter baru, ada secret songnya juga, dan untungnya boyfriend gak mati ya kali ini. Oke, jika teman-teman enjoy videonya, jangan lupa subscribe, like, comment, dan di-share juga ya guys. Thank you.